Oh, sebab baju saya lawa-lawa semua. Ha. Macam tak, takkanlah seorang ambil baju, takkan tak nak ambil awet alik. Kau ingat awet aku nak ke sini? Abik, takkanlah marah. Okey, tak apa, maaf alik. Watching this video, so welcome back to my brand new video, guys. Hey, you guys, what's up, Rushes? What's popping? So, yeah, hi, Rushes. Yes, Rushes. Hello, Rushes. What's up, guys? So, sekarang ni saya bersama dengan Rushes. Kalau korang nak tahu, okay, muka dua member saya yang SPG sikit. So, kalau dua-dua SPG, maksud apa? Tumbang. Adik ikatan Suratul Rahim, iaitu apa? Darah pertaliannya yang adik-beradik. Nah, itu. Oh, yes. Adik. Lagi handsome, kan? Apa lagi handsome? Dia... anak pungut. Oh. Kau tahu tak? Patutnya selalu kalau ada macam adik-adik kan, selalu yang pertama tu dia eksperimen saja. Dia yang kedua tu yang akan jadi. Yang kedua tu. Kedua, ketiga semua okey. Satu tu yang projek yang fail lah kira-kira. Ini lah fail. Oh my god. Tak bisa. Awak tu diangkat lah, dikutip di tempat pembuangan sampah. Dulu abang tengok Iron Man ni dulu, dekat dengan anjing. Anjing jaga. Tapi baik abang pergi mak kesian. Buat ambil tu. Sabar. Sabar. Dia lebih-lebih. Oh my god. Sabar. Belum. Guys, sabar. Belum start lagi. Sabar. Soalan apa semua tak keluar lagi dah macam ni eh. Oh gila man. Oh ni gila ni. Oh my god. Aku pun takut lah. Saya tak perkenalkan diri. Ah ya. Okay. Korang nak tahu saya kan? Saya siapa? Ini adalah Alif Imran. Yes, dan Alif Razak guys. Alif Imran. Alif Imran guys. Dan juga adiknya iaitu Alif Aiman. Yeah, yes. Give a big clap. This is first time lah saya kat sini. Oh my god. Ini pasti nervous. Yes. Awkward. Saya pun nervous juga sebab dua orang ni buat dia tak tahu jadi apa gaduh tu. Macam anjing dengan kucing. Anjing. Okay, kita teruskan. So yeah guys, you guys know the drill. Video ni video apa? Nampak ni aku dah pacatkan nama. Dah pegang nama. Alah, dah pegang nama ni maksudnya apa? Korang tahu lah. Ini adalah segmen who most likely, iaitu macam antara kita semua ni. Contoh, siapa yang suka makan kucing? Kita angkat nama. Kita angkat nama. So itulah dia guys, kira-kiranya macam voting lah untuk orang lah. Okay guys, so yeah, let's start. Now first juga aku akan bagi question. Setiap seorang kena bagi 3 question guys. 3 question, alright. Okay. Yes. Okay. So yeah, start with me first guys. Okay, dalam antara kita, siapa yang akan orang kata bila bergaduh tu, dia minta maaf tu? Bruh. Tapi, time. Aku pernah marah tu dia. Aiman macam ni. Aku tak tahu Aiman macam ni. Sebab saya kalau gaduh-gaduh, tak pernah minta maaf. Saya tak pernah gaduh. Kat sini aku cakap ni lah. Sebab dia tolong masuk bilik aku. Tentu bilik dia blackout. Dia masuk bilik aku. Dan aku tahu awak. Boleh minta maaf dulu kan. Dia minta maaf ke? Ya, tapi aku minta maaf. Tapi aku minta maaf dulu. Masa aku marah tu, guruh-guruh tadi keluar. Oh yes. Guruh-guruh pun hilang kejap. Elok ada, lari. Aku cakap, kau betul macam ni. Tengah tiba-tiba aku mati. Kena panah petir. Kalau awak kena panah petir, muanis sekali dia. Habis semua. Aku sabar. Tingkat aku boleh lari keluar lagi. Dia tak apa. Tak lepas lah. Dia direct kena. Eh, kau masa siapa? Aku lah, aku tak aku. Macam siut dia sendiri kan. Pungut lah. Okay. Second question ni aku akan pass dekat salah seorang daripada korang dua. So ya, sila bagi soalan guys. Siapa yang start dulu? Siapa yang paling playboy? Oh my god. Eh, sebab saya kenal adik saya. Oh, oh boleh boy. Tak, saya nak tuduh dia tak sampai hati. Panggillah dia. Aku tak boleh boy. Kenapa aku je? Kenapa betul aku? Adalah. Ada kita silang kan? Adalah. Cuba kita tahu sikit. Cuba kita tahu. Tak ada, Alif ni dia tak tahu ada awet air tu je. Habis tu? Kamu tahu kan? Apa? Ni playboy lah kiranya. Tak tahu perempuan lain kat kereta sebelah. Main bola? Tak. Playboy. Apa ni dia? Dia tengah duduk gua kan? Awek gua tengok apa? Aku yang boleh tengah poin Alif kan? Sebab aku kalau kat aku mampus aku. Kat Iman aku dah kenal. Tapi tak ada, dia tak ada awek bagi dia. Takkan dengan aku. Dia banyak awek tu sebelum ni. Okey lah. Macam ni, muka macam ni memang. Masih faham, umpam kan? Ya. Single tu. Ada apa? Single lah, free.
cerita ni pun tak naik. Eh, kau pun tak dapat yang takde. Tak naik. Girls, PM dia ramai yes, guys. Supaya jadi playboy lagi guys. Jadi boy guys. Yes. Yes. Enak. Jangan lebih tiga lah. Dua cukup. Yeah, susah nak handle ni. Yes. Satu pun boleh cukup. Yes. Okay, next. Aiman, give favorite lah boleh. Yeah, Aiman. Break, bukan break. Pronoun salah. So tak edit. Okay, Aiman. Go. Okay. Siapa kalau tidur, lepas tu tak boleh orang kacau langsung? Kalau dia orang kacau je, dia mesti nak apa ni? Apa? Itu gua. Mak apa kita memerlukan kualiti tidur? Ah, aku tak suka kalau tidur kejap, terbangun, oh bapak ah, macam parah ibit. Ini pengalaman aku and lepas ni, lepas 12:00 kalau dia aku tak nampak dia tak nampak ah. Tantak aku tak ada PM langsung. Berarti mampus aku. Ha. Benda ni malam tadi pun baru terjadi kan? Ah. Eh, malam semalam kan? Malam semalam. Bukan yang kau. Oh, yang oi, kau. Dia pula. Mana saya? Oh. Oh, 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 cukup eh. Saya kat ujung katil macam ni lah. Apa benda duk marah-marah ni? Oh my god, ni. Okay, next question guys. Antara kita bertiga ni, siapa yang akan selamatkan adik dia ataupun dia sendiri kalau dalam kemalangan apa benda semua? Adik ke dia sendiri? Dia sendiri ataupun adik lah? Atau ahli keluarga? Memanglah dia sendiri yang sebab. Aku nak tahu! Tanya! Dalam lari tak balik. Eh adik apa? Okey, siapa kalau contoh dalam apa-apa kemalangan, contohnya macam dekat gaung jatuh bukit, kan? Okey, dia boleh selamatkan diri dia seorang ataupun dia selamatkan adik dia sekali. Oh. Maksudnya adik dia diselamatkan, dia sacrifice lah namanya, sacrifice. Kalau cakap aku selamatkan diri aku sendiri sebab aku tahu binatang boleh hidup dalam hutan. Ni kau jatuh gaung. Binatang jatuh gaung, roh dia straight up. Tak. Tapi kalau aku macam pilihan ke selamatkan siapa tu? Itulah aku pening je. Kau bagilah. Tu bucurit. Kalau saya guys, saya nak mati tu, saya tarik dia sekali. Alam yang mati semua. Bukan salah kau patut macam ni. Okey. Sorry. Siapa yang akan selamatkan adik beradik dia? Kalau contoh dalam kau. Senang je, Mat. Takkan tak faham. Pilihlah Aiman ke ni ke apa. Okey, salam Mat, 3, 2, 1, go. Okey, siapa akan selamatkan adik beradik dia kalau contoh kau? Selamatkan adik beradik dia kalau contoh kau. Kau salah aku, Mat. Aku mesti yang selamatkan adik aku. Oh, ada tiga lah. Bagus lah ada tiga ni. Kau ada adik-beradik ke? Ada lah. 20 orang ke. Oh, bagus main. Oh, bapak kau kuat ni. Okay. Yelah, memang lah kan. Tapi, kau sama dengan adik-beradik kau. Takkan lah. Alik pun sama dengan adik-beradik juga. Aku sama dengan adik aku. Tapi tu masalah dia sekarang ni. Kalau situasi tu betul-betul, aku sama dengan adik aku. Aku dulu kan. Tak boleh tu. Oh, gila pak tu. Betul lah. Takkan nak upkan dia. Tapi boleh je kalau macam tengah ni kecemasan dia. Bau macam bakar pun aku sikit. Oh wah, dia tu yang dia aku call aku buat sakit. Dia caring wah ni. Hari tu apa yang ular datang rumah? Dia prank gua kan. Tapi video tu footage hilang. Aku dah ready dah nak pergi rumah dia tangkap ular. Siapa antara kita paling kuat kentut? Aku tak ada yang cakap banyak. Dia ni tengah aku makan pun dia kentut sel. Depan-depan aku dia kentut. Dia kan makan dengan aku ni. Oh, dia keluarkan dia punya. Mana boleh tahan angin? Dia nak keluar sakit perut. Kau boleh kau mulut lah. Aku tengah makan sel. Senawa. Senawa. Dia yang kat depan yang aku masuk kan? Yang aku masuk. Gentuk keluar. Dia memang gelap tu. Okay, Dan. Apa? Nanti dia. Pak, awak pun kalau makan pun berak lah apalah. Sekali dia. Yes. Dia sekali lah package. Sebab tu tengok kurus macam ni. Macam ni dia tahan. Keluarkan. Penuh. Ini 2 hari baru keluar. Kau ajar. Dari kita, siapa yang selalu rembat barang orang? Oh, macam rembat barang adik-beradik pakai tak adalah rembat terus macam pinjam lah tapi tak bagi tahu. Oh. Tapi adik aku asal banyak rembat punya barang. Tapi pasal pun banyak kan rembat barang. Buat tak kisah eh, aku sama-sama boleh pakai. Aku pun sama doh adik-beradik aku kena seluar bawah. Ada pinjam pinjam aku weh. Pinjam aku weh. Kantor. Cuba. Okey, tak cuba. Bebek jap. Oh, aku bagi tahu lah. Siapa itu? Kira macam aku beritahu ni, so kalau ada apa-apa berlaku dalam bilik aku, bukan aku. Oh, faham? Kau kunci tak? Kunci. Okay guys, so that's it guys for the video, aku takut. Sini tu sekejap. Tu, ni pun jam eh? Ni jalan ke? Memang jalan. Lepas tu kau cuba tanya soalan macam tu. Kenapa tepek kat dia sendiri? Sebab dia pinjam barang saya. Oh, saya balas lah. Saya ambil je lah. Oh, dia memang situation. Tapi dia beritahu yang ni. Yang ni beritahu. 2 minggu depan. Aku dah lama tak balik Penang, Mat. Macam mana aku nak dapat barang dia? Balik Penang tu lah. Abang, pinjam jam eh? Ambil lah. Oh, sekarang. Oh, maksudnya minta satu lagi. Tak, maksudnya abang lah, abang ambil barang Iman. Oh, lama dah. Lama gila eh, sebab lama. Sebab dia punya orang balik. Aku selalu ambil dia punya apa lah kalau ni. Baju lah, baju selalu. Sebab baju saya dah lawa semua. Macam tak, takkan lah selalu ambil baju, takkan tak nak ambil awal Alif. Tengah awal aku nak ke sini. Tak payah marah. Okay, siapa maaf Alif? Oh, dia awal eh.
Eh tapi macam kasih tadi, aku muka agak ambil aku punya adik-adik aku punya barang tanpa bagi tahu. Okey, apa benda yang kau ambil yang tak bagi tahu? Ya, sebelah bola. Siapa punya? Token. Eh, Mat. Aku lah, aku ambil adik-adik aku punya. Adik-adik kau saya sama ke? Ah. Eh, adik-adik aku umur tak jauh-jauh pun. Aku ada abang. Lepas tu adik aku bawah 18, 19 tahun. Okey, selalu barang siapa yang kau selalu? Yang 19 tu. Siapa nama dia? Sebut. Rizwan. Oh, kau serempak barang dia tahu? Yang kembar tu? Eh, tak. Tak, Rizwan. So, yes, saya. Okay, next question, guys. Oh, inilah segera sini daripada aku. So, last question ni kena elok. Sebab 2 biasa aku jadi semua macam bodoh. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Okay. Who most likely yang akan bakal buat hal paling teruk akan datang ni? Dengan bangganya. Tapi guys, memang ada pun aku tengah shoot something. Korang akan tengok lah apa benda yang aku buat. So, korang boleh tengok kat YouTube channel aku. Aku buat kerja gini untuk content, guys. Aku rasa Alik ni dia bagi dia makan kena apa, kena makan anjing. Eh tak, aku tengah sekarang ni pun aku tengah buat benda tu. Sebab video tu nak shoot dulu bulan. Oh, yeah. Setiap hari aku shoot sikit. Oh, ya. Kau buat apa tu? Satu rumah, depan ni rumah sebelah. Oh my god. Tapi korang tak tahu apa, korang tahu aku buat apa kat dalam rumah ni? Aku dah tunggu. Oh, gila ni, Mat. Tak tahu ni dia letak dalam bilik ni CCTV kan. Oh, dia kawan semua. Aku rasa Alik lah apa yang datang. Aku kalau letak pun aku buat orang marah aku, ya. Jujurlah tak ada besar. Aku rasa ni dia besar kan. Sebab dia libatkan rumah sebelah. Libatkan jiran, Mat. Tapi aku tak libatkan satu kawasan rumah. Kawasan. Satu kawasan ni, Mat. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Guard depan tu pun dikerja. Kawasan apa? Itu Alif lah. Tak tahu, aku tahu nak bangga ke nak kecewa. Dia kat rumah pun dah buat besar dah. Lain lagi kat sini. Dia baru ke rumah? Dia lari rumah, guys. Haa, boleh. Dia datang KL ni. Dia lari. Apa nak kereta? Ayah lah, kau takkan nak jogging daripada pinggir. Oh, lari rumah. Eh, mana ada mak? Mak, apa boleh tumpak? Eh, mak boleh datang KL. Tapi tak tahu pun. Next question. Siapa yang akan ada pengganti teman wanita paling cepat lepas dia break up? Iya. Kau tak pernah kau macam ni. Mamat ni lah kau minta dawet. Yang lagi seorang kalau break ni dia mengamuk nak mampu. Memang dia jadi gay tu ni. Eh lah. Tak ada lah, aku nak angkat aku pun tak ada rasa nak dawek tu boleh. Tak ada, tapi aku angkat lah sebab berhenti tiga orang ni tak angkat. Bakal selalu kadang-kadang tengok video ni orang lain, video ni orang lain. Kau tengok orang lain ke siapa pun? Macam mana ni? Tengok ke tak ni video saya ni? Macam kau tengok dekat video Shudan, mana tahu ada tengok? Tak ada, kat YouTube. Kalau tak ada, kau orang tengok video saya dah record Shudan. Oh my god! Are you kidding me? Walaupun aku akan tahu lah, aku rasa dalam tahun ke tu, berapa tahun ni kot aku single ni kan. Ya, sebab dah fokus kejaya dulu. Ya, yes, betul guys. So, korang ni elok-elok lah. Elok lah, yes. Yes, next question. So, last question from Iron Man, guys. Come on. Korang bagi padu-padu sikit, Man. Padu-padu, Man. Yes. Satu laba-laba terdepannya perigi. Bila hujan dia turun, laba cepat lari. Matahari terik, air tiada lagi. Laba-laba panjat sekali lagi. Let's sing a song together, guys. Come on, ramai-ramai. Biri-biri. Nak pergi soalan. Pergi soalan. Aku tu ganggu lah. Janganlah nyanyi lagu tu. Oh my god, laba-laba nak kena. Okay, siapa di antara kita yang bawa motor? Apa? Teruk, Mat. Dia memang semua dia langgar. Dia macam peraturan tu semua dia balon je. Macam motor tu tak ada macam tu macam exhaust bising. Lepas tu tak ada apa tu? Set mirror. Set mirror. Lepas tu kalau bawa dia lalu tengah tu. Ni. Okay, untuk yang ni lah soalan dia ni, kau jangan lalu. Aku dah belagakkan ni daripada segi nak kereta dengan dia lah. Dengan kereta pun dia macam dia bawa motor. Yes. Alif Imran, guys. Yes, Alif Imran orang ni, guys. Tapi macam sekarang, dulu aku takut. Sekarang ni aku suruh dia buat, Mat. Aku pula yang takut. Dan, kau kira nak laju lagi. Aku lagi suka pula dia ni bawa laju ke, drift ke apa ke. Awak pandai bawa motor ke? Mana? Lesen yang tak ada. Tak ada lesen. Ganteng. Yes, guys. Eh, awak tak angkat nama saya pun. Eh, sebab saya tak pernah tengok awak bawa motor. Dia tak kenal awak sahaja, kan? Ya. Saya angkat banyak. Saya angkat nama awak banyak. Itu. Eh, kalau kau angkat nama aku sepanjang ni, kau ajar je lah. Oh, ya tu? Nama saya bagus lah, kan? Yes. Saya lah memang bawa motor macam celaka. Tapi kenapa? Sebab saya suka kelajuan. Ini semua parut-parut bagai jatuh motor. Ni parut-parut jatuh motor, jatuh tergiling. Dia lah yang paling jujur. Paling jujur. Bagi tahu semua. Tanya tu. Tanya bukannya. Apa sebab kita nak cepat? Kau bayangkan naik motor. Ni kereta lembab. Gila naik highway 30 km sejam. Memang aku
So kalau korang nak tengok vlog saya naik motor, korang boleh tengok kat YouTube saya. Tapi saya nak jual motor, saya nak beli motor baru. Nak beli motor yang lagi macam orang gila kan dia bawa motor. Tapi tu lah, sekarang motor tu pun dah tak ada. Saya jual motor, saya nak beli motor lagi besar supaya lagi laju. Yes. Lagi laju dia pergi. Laju. Pergi ke? Rumah tua guys. Yes. Siapa di antara kita yang akan habiskan duit banyak pada makanan? Kau sama ke? Aku pun ni kat Arum. Alif, Alif kau beli apa je? Dia makan banyak tapi badan dia. Dia setiap kali contoh nasi tu dia suap. Tak, dia terlain je, dah aku lagi tanda siap. Oh terus. Dia tak ada, dia tak pegang macam ni tau. Dia pegang macam ni tau. Dia genggam tu. Banyak sekali dia ambil. Kenapa? Ya saya memang makan banyak. Tapi saya susah nak gemuk, saya tahu dah. Sebab banyak cacing kan? Saya rasa sebab banyak cacing. Cacing. Betul. Sebab cacing tu pun aku makan. Kalau macam aku, MacD je lah awak pernah spam modal. So aku pernah spam MacD RM60. Beli apa saya RM60 MacD. Kau suka makan? Yeah. Aku beli nugget, aku beli cheeseburger. Ah, kenapa? 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 Ini ayam goreng. Oh. Ayam goreng. Eh, Maggi semalam. Ini? Oh, kau ajar. Kau ajar, Mai? Baru first time masuk video kita dah sini. Baru kan sebab apa, Aiman dia duduk Penang. Kita orang kat KL, so dia jauh lah. Memang tak dapat jumpa lah, jarang jumpa lah. Ni pun sebab dia ada kerja kat sini. So datang tumpang lah rumah ni sekejap. Alang-alang tu buatlah video dengan dia orang berdua. Dia balik ni guys. Okay guys, yeah guys, that's it guys for the video. I hope you guys enjoy this video, leave a like, thumbs up. And don't forget to subscribe to my flipping channel guys. And by the way guys, aku ada buat draw sheet. So korang just tekan link dekat bawah and join Beast app guys. And supaya apa? Supaya kita boleh buat duit. Tak bukan, bawah sangat tu bye. Tak ada. Tengok, tak ada. Link, kau kena tekan di sikit semua. Bawah keluar. Tu dia guys, tu link guys. Tekan guys and join draw sheet ni. And yeah, I will see you guys. Sabar dulu, sabar. Okay, jangan lupa follow IG dan juga subscribe YouTube channel. Yes, Alif Imran. Yes, YouTube Alif Imran channel. Okay, dan juga Instagram Alif.Aiman. Double L guys. Yes, double L guys. Okay, YouTube channel awak pun duduk YouTube Alif Aiman. Tapi baru nak up lah. Yes. Oh, baru nak up. Support guys. Pergi-pergi support guys. Aiman. Yes. Kalau korang boleh tengok kat bawah, mesti ada komen Alif Aiman ni guys. So just tekan je punya channel dan subscribe dan juga Alif Imran. Mesti ada kat bawah ni, tu dah answer ni. Aku dah boleh tahu dah video. So yeah guys, jangan lupa follow IG Yusdolfo and subscribe to my channel. And I will see you guys next time in the next video. Bye, peace. Peace, yo. Bye guys. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Soalnya pun kau kan? Oh.